sudah berada di halte Pasar Cinde, gue akan coba naik bus ini ya, bus Transmusi yang ada di Sumatera Selatan, tepatnya di wilayah Palembang dan sekitarnya. Dari kemarin pas gue di Palembang, gue penasaran pengen nyoba bus Transmusi ini. Gue lihat sih kayak Transjakarta, yuk langsung aja kita tunggu aja busnya di halte Pasar Cinde. Gue hari ini sudah ada di halte bus teman bus Transmusi Jaya di Cinde. Gue akan coba naik bus karena merupakan salah satu transportasi yang ada di kota Palembang. Sebelum bus datang, jangan lupa untuk buka aplikasi Teman Bus. Pilih koridor, pilih info jadwal keberangkatan. Kemudian, tunggu di halte. Kemudian, siapkan kartu non-tunai atau kartu elektronik. Kemudian, setelah bus datang, lu dapat naik dan tempel kartu. Dan setelah gua browsing, ternyata tarifnya 0 rupiah. Pengoperasian Teman Bus ini menjadi layanan pertama di kota Palembang. Dalam program Bus the Service atau BTS, dan bekerja sama dengan PT Transmusi Palembang Jaya, Teman Bus adalah kepanjangan dari transportasi, ekonomis, mudah, andal, dan nyaman, yang hadir sebagai angkutan bus rapid transit untuk menunjang mobilisasi masyarakat dan terintegrasi dengan angkutan massal LRT. Teman bus ini naiknya lebih mudah. Bus datang di halte 10 menit sekali. Teman bus berupa kendaraan bus ukuran sedang dengan kapasitas 40 penumpang dengan 20 tempat duduk serta kursi prioritas. Bus memiliki satu pintu masuk bagian depan, low deck, dan satu pintu bagian tengah, high deck. Gue sudah sampai tujuan di tempat pemberhentian bus di Jalan Letkol Iskandar di Kota Palembang saatnya gue turun, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue sudah sampai di halte pemberhentian di sekitar jalan kota Palembang. Gue hanya nyoba sebentar ya, gue mau tahu gimana kondisi di dalam bis Transmusi. Dan ternyata ketika gue naik, pas gue ngetap kartu elektronik gue ke mesin tapnya, itu gagal ya, gak terdeteksi. Katanya belum registrasi atau gimana gitu kata supirnya. Makanya gue tetap boleh naik. Terus gue cuma ngelewat dua halte aja, habis itu gua turun lagi. Dan overall enak sih bisnya, sama kayak busway ya di Jakarta. Cuma rutenya gua belum terlalu tahu kalau di Palembang ini. Dan gua lihat masih sepi ya penumpangnya untuk bis Transmusi ini. Dan gua harap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Palembang dan sekitarnya. Mungkin itu aja dulu videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.